Luncur ke TKP. Siap, 86. Kita mendapat laporan bahwa telah terjadi kecelakaan 33L itu, dan kita pun segera meluncur untuk memberikan bantuan. Gimana? Belum dicoba. Coba aja deh. Tahu, lain kali dia. 1, 2, 3. Ketika saya tanya lebih mendalam, supir kita panggil. Nggak tahu terus gimana kok bisa masuk situ nih? Tadi ada mobil. Terus ya gitu. Ngantuk bagaimana? Enggak. Kita nggak ngerem. Saya setir. Terus? Nggak bisa. Ngebuang gitu. Ngebuang sendiri. Masuk gitu. Ngebuang sendiri. Setelah kita melakukan pembicaraan terarah dengan si pengemudi, di sanalah tercium bau alkohol. Ini mau bawa minuman ini? Iya, mau bawa. Mau mabuk ini? Dia itu mulut bawa minuman? Kalau mabuk, saya nggak bisa ngomong sama lo. Nah ini, kamu bawa minuman sama saya? Minum di mana tadi? Oh, minum di tempat. Banyak? Ya. Tadi kamu bukan ngantuk nanti, mabuk tadi. Naik motor, mabuk. Mobil. Nggak mabuk, saya lupa ada ini. Baik, kalau kamu itu kalau naik mobil, apa nyetir, naik motor, ya jangan mabuk-mabuk kamu gini. Aneh-aneh, itu namanya mengulangi konsentrasi. Salah satu bahaya dari minuman keras itu adalah menghilangkan konsentrasi. Untungnya dalam peristiwa ini tidak menimbulkan dalam hal ini korban jiwa, hanya berupa materi saja. Oh, saya kunci. Setelah itu kita melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Apakah di dalam mobil itu terdapat barang-barang yang dilarang? Habis berapa botol tadi minumannya? Enggak tahu berapa. Hah? Dikit aja kok. Masih kuliah apa? Enggak kerja, nganggur aja. Nganggur? Atuh lu, pegang dulu. Kamu liatin. Tiba-tiba datang seorang kakek-kakek yang mengaku bahwa, yang mengklaim bahwa temboknya itu roboh ditabrak oleh pengemudi tadi. Kenapa? Rusak temboknya? Ya bukan rusak lagi, lihat sendiri aja. Kali ini ngadain. Sini mas, mas. Sekarang maunya bapak gimana? Bagaimana pertanggung jawaban di tembok? Iya, saya tanggung jawab. Terus? Iya, apa? Ini nggak ngaruh apa-apa, yang penting. Nggak, sekarang gini aja, kamu mau memperbaiki sendiri apa ganti rugi? Bentuk uang aja gitu. Sekarang begini, Be. Dia ini mau ganti tembok bapak yang rusak itu. Cuma saat ini dia nggak bawa duit, masalahnya. Nah itu, perwakilan aja, Pak. Kalau siapa yang mau ikut dia, gitu katanya. Kemana? Kemana, Bang? Gimana? Gimana? Sana dikit. Dalam hal ini tim Jaguar ini hanya bersifat sebagai tim fasilitator saja. Jadi dia mengaku habis minum tapi nggak gitu banyak. Tapi itu jelas karena dia minum akhirnya ia mempengaruhi konsentrasi. Kebetulan di sana juga lagi ada perbaikan jalan. Jadi ketika dia sudah masuk dari jalur yang berlawanan ada mobil masuk, dia kaget. Dia langsung ngebuang ke kiri. Alasannya asnya juga udah patah, dia bilang seperti itu. Tapi sebenarnya lengkap ya.
bisa pulang. Naik angkutan kan? Deket kan rumahnya? Iya. Nah, jangan lupa ya dibawa. Iya, ini simpen dulu di situ di pinggir. Meluncur ke TKP. Siap, 86.